Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara mengganti baterai jam tangan. Ini yang modelnya kayak gini. Dia pakai congkak guys ya. Ini kita lihat aja di sampingnya. Nah, kalau misalnya ada tanda kayak gini, ini berarti dicungkil. Kayak gini. Dia alatnya pakai plus. Kita ini dulu kasih kertas bukan kertas. Kasih plastik dulu biar nggak lecet kayak gini. Ini udah kebuka, ini ada sealnya guys, berarti bisa sekilas cuci tangan bisa. Terus ininya kita lepas dulu. Kalau sesudah itu kita keluarin baterainya pakai ini, pakai jarum. Ini udah lepas, kita cek dulu baterainya masih ada daya nggak. Ini dayanya sedikit kayaknya. Kita coba ini baterai apa, kita coba dulu lihat baterainya apa mesin jam tangannya yang bermasalah guys. Ini kayaknya bukan baterainya guys, ini ada mesinnya, mesinnya bermasalah. Ya mesinnya bermasalah, tapi tutorial cara mengganti baterainya gitu ya. Ini robot kembalinya gini, dimasukin, ini pakai press. Kalau yang ini arahnya harus sesuai ke jarum pemutarnya, ininya. Dia pakai, kita pakai tekan aja. Kalau yang biasa tekannya agak mudah. Kalau yang original dia tekannya harus pakai alat press ya guys. Sekian tutorial dari saya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Thank you guys.